Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling top global, yo man. Oke, jadi Obit bakal lanjutin game I'm Fish lagi, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan gameplay dari si ikan piranha, teman-teman ya. Ikan piranha akhirnya berhasil bertemu kembali dengan si ikan emas, teman-teman. Nah, di next kontennya Obit nanya tuh, mau konten yang selanjutnya itu kita akan main yang ikan terbang atau yang ikan buntal terlebih dahulu ya. Nah, Obit baca-baca di komentar, ternyata banyak yang minta Obit buat bermain di ikan buntal terlebih dahulu. Soalnya katanya yang main ikan buntal baru sedikit nih, pada penasaran ikan buntal gimana ya teman-teman ya. Ya udahlah, langsung aja tanpa lagi kita mulai ikan buntalnya. Let's go. Waduh, penasaran juga sih Obit ya. Oke. Wow. Wow. Kaget. Dia melihat sinyal si itu, ikan mas tuh. Oke. Wow. Tuh, dia langsung ingat dengan teman-temannya. Wede. Jangan-jangan skillnya jadi bulat gitu ya teman-teman. Bakalan keren banget nanti ya. Oke, dia lihat sinyalnya tuh. Wow. Wow. Oh, langsung ya. Langsung mulai ya. Wadaw. Jadi sinyal tadi ada di mana tuh? Waduh, kita ada di mana? Kayaknya daerah yang cukup jauh ya teman-temannya, pelosok gitu ya kayaknya ya. Cukup jauh dari lokasi si ikan emas ya. Atau itu di atas tuh. Tinggi sekali ikan emas melompat, wey. Oh my god. Berkilau-kilau dia, nggak turun-turun pula ya, kayak meteor. Oke, langsung saja kita mulai petualangan ikan buntal. Ngomong-ngomong, ikan buntal kayaknya berada di tangan pelukis nih. Waduh, banyak lukisan yang bagus banget teman-teman ya. Keren. Ngomong-ngomong, kita ke mana nih? Oke, ke sana dah. Oke. Semoga aja ikan buntal nggak terlalu sulit ya. Kalau kemarin ikan piranha itu menurut Obi cukup-cukup ekstrim. Bahaya banget weh, rintangan ikan si piranha weh. Kalau ikan buntal Obi nggak tahu nih. Oh my god. Oke, ini ada foto siapa nih kayaknya nih. Ada foto siapa tuh? Oh bukan, foto pemandangan alam. Wadawatitau. Oke, kesini dulu. Sip, yang begini mah masih slow-slow santuy ya teman-teman ya. Waduh, rumah orang robo bikin Obit weh, parah. Oke. Dari sini turunnya, oh ada karpet nih, tenang aja teman-teman. Kalau karpet aman ya. Oke, sip. Selanjutnya kita turun tangga perlahan. Tup. Muka ikan buntal lucu banget ya. Wadah. Oke. Lompat lagi. Tup. Waduh. Waduh. Kaget. Weh. Wah, pecah dong. Kenapa itu lompat, weh? Oke. Kayak bakal keren sih skillnya teman-teman. Cuman, kita turun ulangin di mana nih? Oh, di sini lagi. Sabar. Tadi Obit salah sih. Ngapain lompat ke bawah ya? Sabar. Tul. Oke, nice. Yang depan sih itu loh. Salah Obit tadi loh. Oke, harusnya lihat kanan aja, bos. Kanan, bos, kanan. Kok nggak mau deh ya? Stop. Oke, selamat. Di sini bisa juga sih, ada karpet soalnya kawannya. Sabar. Oke, lompat ke bawah. Sip. Kita kesana dulu soalnya ada roti. By the way, sini ada makanan anjing gak itu teman-teman? Agak berbahaya sih Obit nih kalau begini ceritanya ya. Oke, sabar. Kita ke sini dulu. Kita berada di rumah siapa nih ya? Tuh, ada jejak kaki kan? Dogi nih ya, pasti jejak kaki dogi teman-teman. Bahaya banget nih. Nanti dikiranya kita makanan pula ya kan? Bahaya nih. Mana si dogi nih? Harus hati-hati nih Obit. Semoga aja nggak semenyeramkan waktu kita main ikan piranha kawan ya. Kasian banget weh, dikejar dokter psikopat ya.
Eh, dah bang, bang. Ini bakalan ke sana. Coba lihat dulu teman-teman, rumahnya cuma pintunya di sini kah? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa nih, ini pintu geser ya. Gimana dong? Oh, bisa nih. Wow. Wow, 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 keren. Oke, kita coba keluar. Misium. Wow, kan berada di desa-desa gitu, teman-teman. Keren banget pemandangannya, kalian bisa lihat ya. Tapi wajar aja sih, rumah sini seniman kawan ya. Kita bisa lihat dari lukisan-lukisan tadi tuh, ini rumahnya nih. Wow. Wow, ini keren, ini bakal jadi petualangan kita yang menarik, teman-teman. Let's go, apa ini? Oh my god, ini boleh seluncur nih. Aman nih. Obir sih gak yakin. Obir sih gak yakin. Oh my god. Oh my god. Ah, pecahkan, sudah saya bilang. Oke. Gitu maksudnya. Hup. Nah, gitu kawan. Wow. Kalian bisa lihat ya, ini lucu banget teman-teman mukanya. Wih, twing. Itu twing. Oke, oke, oke. Sip. Kita sudah jatuh di sungai ya kan. Sekarang kita lihat dulu keadaan sungai ini seperti apa kawan. Apakah aman? Wadaw, ada ini nih. Terjun nih. Wuh, gini nih. Wow, keren teman-teman ya. Let's go, let's go. Oke, ada ini lagi. Hati-hati Ubit. Aduh, aduh, aduh. Oke, 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 siap. Tenang aja, tenang aja. Udah kayak bola. Udah kayak bola ya teman-teman ya. Udah bang, bang. Oh my god, ini apa lagi nih? Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, dapat checkpoint. Mau kira apa karena kiri aja lah. Woi. Oke. Boom. 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 Yeah. Memang ini kawan, bola pingpong ini ya. Wadah wadidaw. Lompat tuh. Oke, 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 oke. Mantap sekali saudara-saudara sekalian. Bunyinya itu loh. Kayak bunyi bola sekali kabarnya. Wadah, wadah. Waduh. Waduh. Salah jalan woy. No, 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 no. Nanti habis napas. Bola sih bola juga. Oke, mantap sekali. Oke, nice sekali, saudara-saudara. Ini kemana ya? Kiri apa kanan nih? Oke, kiri lah kawan. Kiri, kiri, kiri. Oh my god, apa ini? Yeah. Seru banget teman-teman, ini kan buntal ya. Wadaw. Oke. Wadaw. Kira-kira kalau mereka nanti udah bersatu, bakalan gimana teman-teman? Ini penasaran banget sih Obit ya. Tiga kumpulan ikan bersatu kembali, saudara-saudara. Oke, kita lihat dulu. Nyelam-nyelam dulu. Lucu banget ya ikan buntal ya. Oke. Di depan ada terjunan lagi, saudara-saudara. Wow, kali ini luas kawan. Wow. Oop. Aduh, gue gak sempat ayo napas itu. Mati sih, mati sih ini. Kelamaan sih, kelamaan sih, kelamaan sih. Tadi harus ini teman-teman, harusnya stop dulu tadi ya. Kita harus ambil napas dulu kawan. Oke. Oke, nice. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Dikit-dikit ya. Oke, ini ke mana nih? Oh my god, kemana ini? Oh, sini, sini, sini. Wah. Mantap sumpah dah. Keren abis kawan. Ke kiri, ke kanan, ke kanan. Oke, aman. Lanjut lagi. Berputar, putar, berbola-bola, bergelinding-gelinding. Dikit lagi, dikit. Woi, woi, habis napas, woi. Oh my god, hampir saja kawannya. Udah ngep dia. Oke, let's go. Kita berjalan lagi. Kita berputar lagi. Mencari lautan bebas. Wih, boom.
Oke. Cukup pendek ya lapangan kali ini teman-teman. Kita berhasil menyelesaikannya dengan cepat ya. Berarti kita bisa langsung next ke level berikutnya. Itu level kedua kawan. Let's go. Karena Obi suka banget dengan ikan buntal ya. Ih, lucu banget kawan. Wow, kita sudah berada di ini ya, hilir sungai ya. Kita harus kemana nih? Ke depan sana ya. Ding 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 ding. Oke. Jadi skill khususnya itu digunakan untuk bergelinding kawan. Mantap sekali ya. Ding 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 ding. Kalau kemarin ikan piranha skillnya itu untuk menggigit ya. Kalau di sini skillnya untuk berguling-guling. Mantap sekali. Oke, kita lompat dulu. Ding 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 ding. Wadaw, mantap. Tuh, ambil lagi tuh, ada checkpoint tuh. Wadaw. Wih, apa nih? Oh my god, ada semak belukar kawan. Maksudnya gimana nih? Apakah Ubin gak boleh kena semak belukar, weh? Mending kita menghindari teman-teman. Kasian dia kalau ketusuk ya. Itu tajam itu duri-durinya itu. Kamu bisa lihat tuh. Duri saya mah kalah ya. Keren. Suka obat ini. Let's go. Kita lompat ke sini. Yeah. Waduh, semak belukarnya makin banyak kawannya berduri-duri nih, bahaya nih. Oh my god, salah obat nih. Enggak kencang teman-teman nih. Harusnya cepat kita. Ya, yeah, nyangkut kawan. Woi. Nyangkut, woi. Sabar. Wup. Digi. Nah, gitu. Ini kemana nih? Oke. Obit nggak tahu kemana. Digi. Oh, belok ya. Waduh, harus cepat kawan. Oke, sana sungainya. Oke, cepat. Wah, selamat. Hampir saya habis napas saya, bos. Oke, kita nyelam dulu dan let's go. Seru banget kawan mainnya ikan buntal. Oke, ambil checkpoint dulu. Mantap sekali. Apa nih? Wow, turunan kawan. Hati-hati. Nanti kalau kena ini teman-teman, kena semak-semak yang tajam itu takutnya malah pecah. Kempes nanti, bos. Hati-hati jadinya. Oke. Kanan ke kanan. Ut. Hati-hati. Oke, nice. Oh my god. Oke, aman. Aduh. Untung aja nggak ada buaya di sungai ini teman-teman ya. Bayangkan kalau ada buaya. Bih. Kita tinggal jadi gini ya. Wih, tidak bisa gigit kita. Kalau gigit kita nanti giginya rontok ya kan. Aidah. Oke, kita coba nyelam dulu melihat keindahan laut. Bukan laut sih, sungai ya. Oke, waduh, saya kayak, weh, kau kebalik, weh. Ke bawah arus nih, kawan. Oh iya, ke bawah arus. Waduh, terbang saya, weh. Oke. Okay. It's okay, aman. Ini suruh kemana nih? Sabar sebentar. Ini gimana nih? Hah? Ada kayu teman-teman, ada kayu di sini. Wah, gimana dong? Kalau bergerak sih bisa teman-teman ini. Hah? Wow. Ngerti cara lompat tingginya begitu kawan. Boom. Susah banget tapi tetap aja susah kawan nih. Boom. Nah, kok Obit malah nyangkut. No way. Wey, ini gimana? Masuk air. Yes. Wey, hampir saja saudara-saudara saya meninggal. Oh, gitu caranya kawan. Pertama kita nyelam dalam-dalam dulu. Habis itu berubah. Boom. Kalian bisa lihat tuh, gagal. Habis itu berubah. Boom. Oh my god. Dikit lagi tuh.
Sabar-sabar nyelam. Boom. Nah, nice, nice sekali. Nice, belok, 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 belok. Let's go, to the go, to the go. Nyati, mati, mati. No. Wah, hampir. Ternyata selain untuk bergelinding, kita digunakan untuk ini ya, lompatnya tinggi. Soalnya kan itu penuh dengan angin ya, teman-teman kan. Tekanan anginnya kuat tuh, gitu ya. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Boleh dilanjutkan. Let's go, let's go, let's go. Oke. Mantap, mantap. Bisa lompat tinggi ya, teman-teman ya. Wadaw, wadidaw, wakadaw, wakadaw. Oke, ini lagi. Bersedia. Siap. Let's go. Wah, angin. Oke. Berputar-putar lagi. Oh my god, ini perjalanan jauh nih kayaknya nih. Oke, tolong. Jatuh ke bawah dah. Saya pasrahkan kehidupan. Ya iyalah teman-teman ya, jatuh ke bawah, kayak mana mau naiknya. Ini sabar nih. Selam. Boom. Bah, aduh. Sabar. Boom. Buah. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar. Oh no. Ya. Wah, berhasil. Obicira udah meninggal teman-teman. Itu ibaratnya udah koma ya. Tiba-tiba hidup lagi. Berenang dong. Aduh, aduh. Kita harus ke depan sana kawan. Oke, oke, oke. Dikira kita takut ya. Biar tinggi kayak gitu bisa kita lompatnya teman-teman. Seluai. Oke, bersedia teman-teman. Oh, apa ini? Oh, jangan sampai kita masuk ke jaring orang teman-teman nih. Salah lompat masuk ke jaring orang bahaya kawan. Au, sudah sampai kawan. Berarti Ubit harus dari sini. Oh my god. Oh my god, gak sampai kawan. Berarti lewat mana ya sisi yang enak ya? Sini kah? Oh my god, gak sampai kawan. Ubit malah tahu, takutnya malah masuk ke jaring orang woy. Oh, bisa bahaya, gas buat darurat ya. Oh my god, ini gimana dong? Dari dalam sekali kali ya. Wow, benar dong. Oh my god, tinggi sekali kawan. Sabar, sabar, sabar. Mantap nih, mantap nih. Treat. Terbangan akan dilakukan. Oh, masuk dalam botol ini. Masuk dalam botol ini kawan. Eh, sabar dong. Ini botol rese nih namanya nih. Oke. Aduh, ada burung lagi. Aida, Ubit benci burung kawan. Ubit gak suka nih. Sabar, sabar. Kita hati-hati burungnya di atas kita, weh. Oh my god. Dia gak tahu kita kan? Tentunya. Oh my god. Oh my god. Aduh. Nyangkut lagi. Sip. Putar ke sini. Ke sini. Let's go. Let's go. Ada burung, burung api. Aduh, nyangkut saya, Mak. Jangan, jangan, Mak, Mak dulu kau. Wuih, wes, santai dong, slow, ye. Santai dong, slow. Wuih. Santai dong, slow dong. Ini susah banget dah pakai ini tong, wey. Oh my god, hampir saya kena. Oh my god, kena sih ini. Wah, wah, bahaya teman-teman. I'm a danger ahead. No. No, gak kena. Oh my god lah, pakai ketahuan dengan burung sih. Burung racing dah. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini suruh kemana? Saya gak tahu jalannya. Saya gak tahu jalannya. Sepertinya di sini. Ya kah? Jalannya ternyata buntu. Saya ketipu. Oke, sini kali. Oh my god, pecah dong. Mantap sekali. Ada air gak? Oh my god, kering. Kering. Aduh, ini gimana dong kawan? Ubit gak tahu jalannya kemana weh. Tadi ada turun tangga sih ya. Ada turun tangga kawan. Cuman
masalahnya gimana cara turun tangganya perlahan-lahan gitu. Sabar nih, sabar nih. Ini pertama nih. Pasal pertama, burung menyebalkan. Sabar dulu dah. Oh my god. Gimana cara biar burung enggak tahu ya? Sabar. Kita ada pro. Mungkin pintu ini bisa dibuka, kawan. Oh my god. Ya kan, bos. Oh my god. Ayo dong, jangan nge-stuck dong. Oh my god. Wes, didorong burung kita. Antara mau terima kasih dengan arigato, apa dah susah juga lah saya lah. Oh my god. Masuk ke sini. Masuk saya. Saya ambil dulu checkpoint ya. Oke, sudah checkpoint, teman-teman. It's okay, why? Turun. Turun kayaknya nih. Tak tahu juga sih saya, bodoh amat dah. Kita harus mencobanya dan aku didorong. Boom, masuk ke dalam tong. Oke, bisa kita dorong tongnya, kawan. Mantep gak tuh? Oh, Ubit tahu nih, pindah tong, teman-teman. Caranya begini. Yeah. Saya profesional ini, bukan kaleng sarden. Aduh, ini kemana, Pak? Aduh. Oh my god. Oh my god. Gimana dah? Salah dong. Sana dong dia. Dia kan ke sana, beb. Oh, bebek. Bebek yang ganteng, imut-imut. Sini dong, ke sini dong. Yap, mantap. Habis itu ke kiri. Oke. Waduh, kok no, ambil checkpoint dulu, kawan. Oh. Sip. Saya sudah siap mati kalau begini. Sudah ambil checkpoint. Bisa terkeluar dia. Apa sama aku, Pak? Terkeluar kayak gini nih. Maksudnya bit nih. Ini lompat ke mana nih? Mohon maaf nih, kayaknya ke jendela sana ya. Coba dulu, teman-teman ya. Nyelam, let's go. Ayo, enggak kena dong. Kurang mepet kali. Oke. Obit enggak tahu sih di sebelah sana ada apa, teman. Coba dulu. Oh my god. Nyangkut, kawan. Oke, nice. Tuh kan enggak masuk ke dalam tongnya. Mantap. Kita restart. Kita respon dulu. Tiba-tiba masuk. Hihihi. Soalnya kita dapat checkpoint kayaknya, teman-teman. Kayaknya nih. By the way, ini tadi map 1 pendek. Kayaknya ada burung juga dari sini. Oh my god dah. Oh my god, kalian bisa bayangkan kalau di sini kena kejar burung. Ya bisa meninggal. Wah, patah, boy. Kaget. Lah, kalau patah gimana, mati nih? Ya iya dong, Obit, kan enggak ada air di bawahnya kan. Kering. Berarti, teman-teman, berarti dia enggak bolehin kita pergi ke papan yang bisa patah, kawan. Iya gak sih? Cuman yang jadi masalahnya, saya gak tahu papan yang mana yang mau patah. Kita kesini dulu. Cakep sekali. Oh, berarti papan yang warna hijau, teman-temannya, itu bisa patah tuh. Hati-hati tuh. Hati-hati. Hayo yo. Itu kenapa burung main lewat-lewat, bay? Hayo yo. Hup. Oke. Hayo yo. Kesana yo. Hayo yo. Kesana yo. Wait. Patah lagi dia, bah. Main patah-patah, bay. Nah, sini nih. Simbangin dulu dong ke tengah-tengah dong. Wah, burung, jangan kau dorong diriku. Diriku tidak ada dosanya. Jangan kau dorong. Woi, burung, woi, lewat lagi dia, woi. Oke, sini kan, Ubit, ya. Ini, Bit, kau nih tinggal masuk ke dalam tengah-tengahnya, Bit. Nanti gelinding sendiri dia. Ya, gitu, cakep, ganteng ikan bental. Oh my god lah.
Sambil rem dikit Ubin, nanti nabrak pecah pula ya kan. Sip. Ini kemana? Disuruh kemana lagi? Belum kelar kawan, penderitaanku semakin dalam dan perih. Aku tak tahu. Burung, kita kan sobat dekat ya. Burung, baik hatinya. Burung, baik hatinya. Ini kemana burung? Burung, burung santai kamu di atas sana. Kau jangan bertingkah, karena ku numpang lewat. Ada roti, lumayan lah. Makan lur. Nyam nyam nyam. Nikmat sekali nyam 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 nyam. Wah, ini papat pasti patah punya kawan. Warnanya itu tuh, warna hijau-hijau gitu ya. Oh, ya sini bisa enggak ya? Semoga saja aman. Aman dong. Oke, mantap. Kita di sana ke sana. Oke, sabar Obit. Naik dulu ke sini. Oke. Ini apa nih? Ada kayu terbang, woi. Wow. Amazing. Oke, kita ke sini. Sip, saya sudah mendengar bunyi-bunyi sungai lagi. Oh my god. Memang menggelinding kali ya? Wah, nggak sempat lihat kawan. Kayaknya sih iya ada teman-teman nih. Apa kita coba lagi kawan? Langsung gelinding wah, soalnya tadi kelamaan Obet kan, oke? 3, 2, 1. Let's go! Bumbaya, boom, bumba. Bumbaya, boom, boom, boom. Oke, air. Huhu, benar ternyata kawan. Bumbaya, boom, bumba. Duri, hati-hati dengan duri. Ke kanan, ambil napas. Oke, mantap. Let's go lagi. Oh my god, langsung semak. Oh, oke, untung saya. Saya kesini. Oke, nice. Woohoo. Sabar. Nyeram dulu kali ya. Woohoo. Bumbaya, boom, bumba. Oh my god. Ya, kena duri kawan. Mati dia. Ya. Harus lewat kayu-kayu itu ternyata, woy. Nggak tahu, bit, woy. Sabar. 3, 2, 1, go. Go Power Ranger, go. Weh. Oke, mantap. Nih roti ini ambilnya dari sini bisa enggak? Ah, tuh bisa tuh. Ngapain capek-capek. Oke. Oh, apa ini? Terowongan. Siap, teman-teman, terowongan. Let's go. Ada apa lagi rintangan yang menghadang akan ku hadapi dengan segenap. Wah! Sangat tinggi ya, mantap. Oke, Obi gak tau perjalanan kita udah berapa jauh ya teman-teman ya. Oh my god. Oke. Sini ada apa lagi? Saya mau lompat dulu. Boom. Aduh. Teng tereng. Ke sini dulu. Wow. Kalian bisa lihat kawan-kawan pemandangan yang sangat indah sekali. Wow. Ini ada kerang nih. Ada manusia tuh. Manusianya lagi ngapain ya tuh ya? Ada ikan-ikan nih. Hey bro. What's up bro? Wow. Ternyata sini ada ikan-ikan kawan. Kita lihat orang dah.
orangnya lagi mancing. Iya kan ya? Niu. Kok kita sengaja makan umpannya gimana teman-teman? Coba. Boy. Saya lawan. Ya, putus. Aduh. Trigen bang, trigen. Ya kan? Ya bang. Nangkap kayak gitu pun gak bisa dia, bah. Kita kemana kawan dong? Sabar bentar nih. Wuuuy. Kok gak ada jalan teman-teman ya? Wih, ada ikan sabung. Ikan sabung pula-pula. Ikan cupang. Wow. Jangan-jangan kita biarin diri kita kena tangkap nih teman-teman. Soalnya nggak ada jalan lain loh. Coba aja kali ya. Coba aja ya. Wih, ada ya ikan kayak gitu ya. Nyoba aja kena tangkap ya. Menerima takdir hidup dia kawan. Iya, coba aja nih. Aduh, jauh banget. Nih tangkap saya nih. Aduh, nggak kena lagi. Ini gimana mau dapat ikannya kan? Umpan nggak ada teman-teman. Bang pelit banget ya jadi manusia. Ini makan. Iya, saya bantu dah. Saya bantu berenang lah biar cepat. Nah, penasaran juga saya. Tuh, saya bantu nih. Well, this line doesn't break. Fight or snap the line. Udah saya bantu loh. Masih putus loh. Cik mana sih abang ini? Jangan jauh-jauh napa makanya. Udah tahu. Ini nggak bisa narik jauh-jauh pula. Nah, ini aja di sini aja boleh lah. Yuk lagi. We got a bite. Yeah, saya bantu nih. Yang putus lagi bang, tali itu. This line doesn't break. Broke the line. Jelek banget pak tali kau itu. Ganti dulu talinya. Aduh. Ya ampun, makin jauh lagi dia teman-teman. Kali ini coba Ubin gak usah tekan apa-apa kali ya. Biarin aja dia narik sendiri tuh. Kayak mana talinya jelek kali. Got a live one. Nah. Yuk. This line doesn't break. Yuk, benar-benar bang. Tarik itu tali yang bagus dikit. Itu tali narik dikit aja putus. Nah, udah nih. Just a bit more. Yeah. Apa ini yang terjadi nih? Wih. Saya kenapa? Too easy to catch. I want a fighter. Dia gak mau dengan Obit kawan. Bahkan saya dibuang. Dia bilang terlalu mudah, dia gak suka wey. Oh my god, ini. Ini manusia bener-bener rese ye. Dia gak mau nangkap kita kalau gak ada perjuangan kawan. Oke lah, kita kasih perjuangan. Kita kasih perjuangan dikit, kita tarik. Jangan sampai putus teman-teman. Kita tarik. Nah, kita tarik. Kita lepas lagi. Oke, kita tarik lagi sampai merah, teman-teman. Oke, lepas lagi jangan sampai putus. Tarik lagi. Tarik lagi. Jangan sampai lepas. Oke. Tarik lagi. Kita kendorin lagi, tarik lagi. Kendorin lagi. Oke, sekarang udah ada perjuangan tuh kamu nih. Yuk, gimana nih? Actually, you're a bit of a fighter for such a small fish. A fancy one too. I reckon you'll be worth a few quid. Lah. Let's put you in. Berhasil. Here. I'm to find a buyer for you. Berhasil, teman-teman. Ternyata benar. Caranya adalah kita membiarkan diri kita kena pancing, woi. Wow. Keren. Kenapa harus dipancing, teman-teman? Nanti kalau digoreng gimana ya? Waduh. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk game Amphis-nya sampai segini aja dulu ya. Nanti di next video kita bakal lanjutin lagi petualangan ikan buntal lagi teman-teman. Setelah dipancing, kira-kira nasib ikan buntal itu gimana teman-teman? Menurut kalian tulis aja di kolom komentar. Kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Ah, ngomong apa sih Ubit ya? Habis kena pancing saya jadi lupa ingatan. Yaudah teman-teman, mungkin video sampai segini dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah! Bye.